Sorry Kapsukon, balik lagi hari ini kita jalan-jalan online bareng-bareng di Wisata Thailand. Dan hari ini aku bakal ngajakin kalian untuk seru-seruan bareng di tempat yang mungkin belum banyak orang tahu, karena buat aku juga ini pertama kali aku datang. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru masuk YouTube channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu di channelnya Wisata Thailand, atau kan juga bisa follow Instagramnya Wisata Thailand, karena bakal ada jalan-jalan online setiap minggunya dan juga ada hadiah-hadiah menarik di sana. Tampaknya seperti apa, kita langsung masuk ke dalam. Seperti biasa, kalian harus scan dulu. Kalau masih di Thailand itu masih sama, kita harus pakai aplikasi ThaiChana kayak gini, tapi itu bisa kayak langsung open, nanti dia bakalan direct ke applicationsnya. Okay, sawadee. Sawadee class. So, today I'm with Max here. Dan hari ini kita bakalan bahas soal apa yang spesial dari Impact Speed Park. Okay? At the beginning of our business, you know, we just had the electric go-kart. That's all. But later on, as like, you know, we have customers asking for gasoline cars because like more fun and like faster. Okay. So like the owner decided to bring gasoline go-karts to add it to the go-karting lineup. Okay. Sekarang kita mau ke briefing room gitu katanya. Banget, kalian harus banget cobain kesini karena seseru itu ya. Kita jalan lagi. Main sendiri, menang sendiri nih. Lihat nih. Setelah kita main go-kart di dalam, kita diajakin untuk ke lake-nya gitu. Mungkin ada tempat yang bagus buat kita santai-santai setelah kita main go-kart. Jadi pengen tahu kayak gimana, kita langsung aja lihat di sana tempatnya kayak gimana. Let's go next trip. Yo Clover, hari ini kita udah cobain main go-kart di sini. Menurut kalian ini bisa nggak dijadikan rekomendasi wisata atau destinasi wisata kalau misalnya suatu saat kalian udah bisa datang ke Bangkok? Menurut aku tempat ini worth to try banget, karena menurut aku nggak gitu mahal, terus ini menjadi kayak lifetime experience kalian yang bisa cobain, dan deket sini juga ada sunset view, misalkan cobain. Jadi teman-teman langsung aja cek semuanya, aku masukin di description box, jadi kalian bisa cari tahu di sana. Dan suatu saat kalau bisa udah open for Indonesian, Malaysian, atau siapapun yang sekarang belum bisa datang ke Thailand, nanti kan harus cobain. So, I will see you in another video. Sampai jumpa.